Kabar Gate spin-off itu Bang Jack di Sleepy Gang 10 bulan itu Taru dan dia itu jadi overdark dan situasinya dia di rumah sakit. Produser Nira menjelaskan semuanya. Dia lupa ingatan tentang ini. Master. Adiko dan itu sentuh. Dan setelah demikian itu dia mengkembali lagi ingatannya. Dan Budi mulai dengan girl bandnya. Dan itu merasa bahwa dia itu. Dia mabuk gitu kena itu. Habis itu dari utas sama kakeknya dia mengituin. Dia menjadi staff di GP. Sini juga berlihatkan Hat, Adiko, dan ini adegan ya temannya itu peringatan latihan justinya dan ternyata pesertanya dia bangun ternyata Hiroki teman sebannya itu dari GP. Sampai gitu-gitunya itu pergi. Dia membantu gitu. Itu membantu. Dan dia di retire ini jadi ngatan tuh gira-gira tuh keinginannya hilang. Dia kembali ke sini tentang Kiro semua aturannya dan dari jamakar dia jenis pacar matu dan edika-edika yang rusak tuh di situ tentang penampakan si Kat Krisin. Jadi mereka di sini dan bicara dapatkan kok dan dia fokusasi ke game master keinginannya dia bertarung dan mengituin Bang Jack dan mengituin terus menjadi staff jadi sebagai staff Mr. Game Master. Dan kita lihat sini ambil seri episode 10 nanti jadi ikut pulih di rumah sakit yang kita ketahui.